Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina abwaaba fadlik wanshur 'alaina khazaina rahmatik. Allahumma aftah 'alaina abwaaba fadlik wanshur 'alaina khazaina rahmatik. Qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala. Muka surat 13 ya. Tanda sini muka surat 13. Hendaklah kita tahu. Qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala. Hendaklah kita tahu bahawasanya alam barzah itu ialah satu tempat di antara dunia dan akhirat. Ha, kita kena tahulah. Hendaklah kita tahu makna i'lam. Hendaklah ketahui olehmu bahwasanya alam barzah itu ialah satu tempat di antara dunia dan akhirat. Bukan dunia dah. Bukan akhirat, antara dunia dan akhirat. Ha ni. Ha, tempat dia baru siapa tahu. Baru masing-masing sedaklah macam mana kita ni. Lah ni seronok tak kiralah kalau kita kaya. Seronok tak kira lah kalau kita berpangkat. Tak kira hukum Allah Ta'ala, tak hukum Allah Ta'ala, tak kira. Tapi akhirat esok, yang orang panggil Yaumuddin, hari agama. Lepas pada kita mati, kita akan duduk di barzah. Dan lepas barzah, kita akan sampai ke akhirat. Ha, tu. Naklah kita tahu bahawa alam barzah itu ialah satu tempat di antara dunia dan akhirat. Tetapi dengan akhirat terlebih menyerupai. Ha, tu. Walaupun dia ni antara dunia dan akhirat, tetapi dengan akhirat tu terlebih menyerupai. Sebab akhirat dah. Dan bermukimlah kita dan menetaplah kita dalam barzah itu dengan semata-mata nyawa jua. Dan badan-badan dihancurkan jadi baja tanah. Ha, tu. Maknanya dalam barzah tu kita hidup dengan nyawa. Ha. Dengan semata-matanya bermukimlah kita dalam barzah itu dengan semata-mata nyawa jua. Dan badan-badan dihancurkan jadi baja tanah. Badan kita hancur jadi baja tanah. Ha, tengok binatang-binatang mati tu. Hak kita kata tak kambuh, tak apa. Tengok reput-reput jadi baja tanah. Bangkai-bangkai kucing, bangkai-bangkai orang panggil tikuih. Bila dia mati, kita boleh diperdu-perdu pokok jadi baja tanah. Kita pun serupa tu hancur jadi baja tanah. Melainkan badan-badan anbiya. Badan nabi-nabi tak hancur, tak jadi baja tanah. Dan demikian juga segala yang mati syahid pada berperang untuk meninggikan agama Allah. Ha, ni orang perang pada agama Allah. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Mati syahid, jasad dia tak hancur. Bahkan dia hidup. Ha, tu dulu dia tunjuk dalam viral, dalam apa, dalam WhatsApp ke dalam Facebook, dalam apa tu, tunjuk seorang pejuang Islam. Dia mati kena nanya ke kat mana, wallahu a'lam lah. Kena tembak mati dia, kena hukum bunuh mati dia. Bila orang korek kubur dia balik, tengok oh duk peluh. Peluh dari dia tu. Lepas tu pula
janggut kau panjang. Dengan serban, dengan apa dia pakai tu, tak rosak. Eh, hebat orang lagu tu. Lagu kita ni dia baca tanah juga. Eh, orang hebat tu. Tak tunjuk pakai tengok belakang. Orang korek pasal nak kena apa tak tahu. Orang nak kena pindah kubur ke apa, tak ingatlah cerita tu. Tunjuk. Buka-buka tengok. Kain duduk putih. Pakai ketang habis lah. Tengok kain kapan mayat tu duduk putih. Tak kotak, tak hancur. Kain tu tak kacau. Buka-buka muka Allah. Segak lebih pada dia masa dia hidup lagi. Kan hari tu pakai tengok belakang gambar tu. Eh, bukan benda tipu tu. Benda sungguh. Duk peluh ni, day-day ni. Rambut, janggut, korok panjang. Sebab tu orang-orang Rusia masa mereka berperang dengan tentera Afghanistan tu, mereka heran dengan puak Taliban tu. Puak-puak dia kalau mati 2-3-4 hari, busuk buruk dah. Puak-puak Taliban kadang-kadang sampai 3-4 bulan tak jumpa. Pergi tengok, duk berdarah elok ke. Duk dalam salji tu. Ish. Haa, ni dia ni. Orang syahid rupanya mayat dia tak reput, tak hancur jaji baja tanah. Eh, diberi dulu pun sebuah tu, dia korek kubur apa semua nak ubah tu. Tengok ada tu Al-Quran tak reput. Ni dia orang hebat-hebat. Dan dia kata lagi sini, dan demikian juga segala yang mati syahid pada berperang untuk meninggi agama Allah. Dan tersebut pada hadis bahawa nyawa-nyawa yang mati syahid itu adalah ia nyawa-nyawa yang mati syahid dalam biam burung yang hijau. Dalam biam-biam burung yang hijau. Dalam tembolok. Biam ni tembolok. Tembolok burung yang hijau. Bawa. Bawa apa ni? Bawa apa nak baca apa ni? Tak kerti nak baca. Tak pandai-pandai nak baca apa ni? Bawa. Maknanya, bahawasanya nyawa-nyawa yang mati syahid itu adalah ia nyawa-nyawa yang mati syahid itu dalam biam burung yang hijau, dalam tembolok burung yang hijau, bawa terbang makan angin ia. Bawa terbang makan angin ia, terbanglah. Bawa terbang makan angin ia dalam syurga betapa kehendaknya, kehendak burung tu. Dia duduk dalam burung tu, dalam tembolok burung, burung tu buat terbang. Makan angin ia dalam syurga, betapa kehendaknya, kehendak burung tu. Allah, burung terbang sana, dia pergi sana. Burung terbang sini, dia pergi sini. Eh, seronok dalam syurga ni. Seronok. Dunia ni sementara saja. Orang kaya pun tak seronok. Kita tengok orang banyak duit pun tak seronok. Duduk seronok, orang tak ada duit pula. Pelik juga. Kita ada duit sikit-sikit tu, kerja ni, kerja ni. Hak tak ada duit, main dam ya. Tak ada peduli apa dia. Sagi buat bokeh pergi mengai. Rupanya orang kaya susah pada orang miskin lagi di dunia ni. Sebab tu kita nak bangga dengan kekayaan tu, tak boleh. Sampai milik harta bilion, trilion pun tak cukup lagi. Tengok gaji sampai juta-juta tak cukup. Bulan ratus-ratus ribu. Sampai juta pun ada. Gaji tak cukup. Kita orang panggil ustaz kapo, ustaz sekolah, ustaz kapo ni gaji 800, weh. Boleh pakai kereta, beli rumah buat taman lagi dia pun. Mek duit di mana wallahualam berkat. Tak padan orang gaji 10-10 ribu tak cukup, dia mengajar kapo sebulan 800 cukup. Pelik kau tu fikir-fikir tengok. Orang tengok kesian sama kau tu. Kadang-kadang makan di kedai pinak banyak tak dapat bayar dah. Datuk lebih tu susah kesian dia. Kuat tu kot. Kadang-kadang orang pergi rumah, orang buat beras pula. Rumah kita tak ngaji, tak puan, orang buat beras. Tak ada. Beri beras pula. Nah, beras ustaz sebaik. Oh, tukar kita pun cepung masuk. Dia tengok kita cepung beras masuk, dia terbit yang mata. Padahal dia sendiri pun tak ada orang cepung beras rumah dia. Naklah kita tengok keadaan. Beza. Sebab tu mungkin dia pun senang kot. 700-800 ya. Dia pun dapat elang bulanan siap lah bawa anak penuh kereta. Makan kedai pun. Kawan ucap kotio, kawan ni kotio kerang lah apa semua ada. Ha, itu kata pelik kan. Orang sampai belum, sampai ribu-ribu, sampai ratus-ratus ribu, sampai
sampai juta pun tipu orang lagi, dia tak berani nak tipu, dia duduk mengaji. Tahu tipu orang ni bukan satu peluang yang baik, bahkan satu peluang yang bermasalah di akhirat esok. Di barzah ni tengah rasa dah. Ha? Tambah dia tu pahala orang duk kata lagi, kata dia tu makan duit orang lagi tu gini. Oh, lagi senang dia, pahala bertambah. Orang panggil hak peri. Ha, tu janganlah, kutu kita tengok aku rasanya berkat agama ni. Sebab kita duduk dalam agama ni pelik sikit ni. Sebab tu Nabi kata man ta'allamal ilma takaffallahu birizqi. Berasa patut ilmu Tuhan jamin dengan rezeki dia. Keluar-keluar sikit, keluar pada pintu masjid, tengok ada orang tak nasi. Orang tak bihun. Orang panggil pergi makan kenuri. Tu kan hati tak kira, dia tahu orang masjid ni umur kira makan ni. Nak buat guna orang panggil. Hadu kata makan kuat pun panggil kenuri modal juga. Itu kata kelebihan berkat agama. Tambah-tambah pula Nabi kata siapa-siapa yang yang hadir ke masjid dengan sembahyang jemaah dengan ngaji, kamu saksikan dia dengan iman. Ini Nabi kata sendiri. Hak malah mai masjid, hak tak mai masjid, hak malah mai mengaji, kamu jangan saksi dia dengan iman. Tapi siapa-siapa yang ngaji ke masjid, kamu saksikan dia dengan iman. Bukan ramai ingat orang main masjid pun. Tak ramai. Kalau hari jemaat, buah penuh ni. Tak ramai, tak mari banyak lagi. Lantaman kita tu, kita tahu jiran kita 5-6 orang main dah masjid tu. Tapi ramai tak main lagi. Ni kata kawasan ni, banyak ni. Kita kampung lagi teruk. Kampung lah. Tak ada orang. Kampung rumah sikit. Kita sini rumah 1,000. Apa serta masjidnya ni. Habuahlah, mati esok. Dunia ni setakat ni saja kita nampak hebat. Tapi akhirat tu lebih kekal abadi lagi. Supaya hadut syair saya dulu. Rumah luas, kampung luas, ada ia. Akhir tinggal kita jua akan dia. Kalau hidup kita dapat harta jenuh. Akhir masuk kita jua lubang tanah. Ini. Tak apa hari dah. Ayah tak apa hari dah kita pun. Kadang-kadang berasa sepengah nak pergi dah. Berasa nyung. Berasa tekan kepala ambil minyak pun. Malaikat ziarah dah ni. umur kita ni. Supaya duk faham. Umur kita ni umur yang keberapa. Umur yang pertama, kedua, ketiga. Umur pertama kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia beranak sampai 15 tahun. Umur yang kedua, pemuda. Imam Ibn Jauzi kata daripada mana? Daripada 15 sampai 35 pemuda. Lepas tu daripada 35 sampai 50 orang tua. Orang tua yang orang panggil orang tua yang lawan budak. Lawan budak. Tua dah tapi dia panggil budak. Balik minta beras ke pak ke mak lagi, nikah ada anak dua. Orang yang tu ada. Kadang-kadang minta ayah main mutu main kereta tak apa nak balik buat anak panas. Tak apa sini mantap. Seminggu pergi. Panggil budak. Orang tua hak lawan budak. Kemudian orang tua yang umur 50 sampai 70 dikatakan orang tua juga. Orang tua yang taruh kerja kuat-kuat. Kerja kuat-kuat tak larat dah. 50 sampai 70 tu. Sebab tu dulu mereka bagi pencen lah. 55 selalu kerja. Buat semua jabat lah. Dia tak sungguh tak larat. Kalau lari ingat penat. Kadang-kadang mati atas kursi di pejabat tu. Umur mana? Umur 50 sampai 70. Orang tua yang tak rok kerja ataupun orang tua yang dekat nak mati. Tu. Orang tua dekat nak mati dah. Lah ni pukul dia kalau jadi penat. Tu. Bila apa? Antara 50 hingga ke 70. Orang tua yang tak rok kerja, orang tua yang dekat nak mati. Nabi kata. Ni perhati tengok kita duduk di mana. Tahu lah. Kita ni duduk di tempat orang tua, hak tak rok kerja kuat-kuat, orang tua dekat nak mati. Antara 60-70, Nabi kata umur umat aku. Tapi Ibn Abdul Jawzi kata, 50-70, orang tua tak rok kerja, orang tua dekat nak mati. Kerja juga, tapi tak boleh kuat-kuat. Nak kerja masa muda-muda tu. Tambah kalau main bola tu. Lari lajak sikit kadang-kadang pacak kepala. Tak usahlah, ambil guling pula. Kadang basah dia lalu betul lah.
nak sihat lagi sakit tu. Tengok tu, pandai orang-orang alim ni. Dia tak